Pulang lagi. Di Costa 11. Oke. Mohon maaf ada kesalahan teknis. Flying incision sendiri jika dilakukan dengan hati-hati, kita akan bisa menghindari dari komplikasi dari terutama adalah post-op nyerinya. Tapi kekurangannya dari flying incision ini adalah sering melibatkan banyak otot atau bahkan hingga pemotongan dari costa. Dari penelitian-penelitian sebelumnya ditunjukkan kalau sebenarnya flying incision ini tidak senyeri pada insisi yang dilakukan melalui torako abdominal. Kemudian dari preferensi dari operator dan dari skillnya, flying incision ini masih digunakan pada kasus-kasus yang benign, misalnya pada donor nephrectomy, simple nephrectomy. Flying incision ini akan melalui tiga layer, yaitu external oblique, musculus internal oblique, dan transversalis. Nah, insisi ini sering disimpan atau digunakan untuk kasus-kasus yang kompleks, onkologi, dan yang besar. True flank incision ini kita harus tahu posisinya adalah jadi lateral recumbent position dengan kaki bawahnya ditekuk dan kaki atasnya disanggah, dipanjangkan. Sehingga akan terbentuk area operasi yang cembung di mana diletakkan di perbatasan antara penekuan meja, sehingga area operasinya itu tertegang, sehingga lebih terekspos, lebih terbuka. Kemudian untuk insisinya sendiri, bisa tadi antara di superior dari costa 12, atau di antara costa 11 dan costa 12. Insisinya dimulai dari lateral, kemudian menuju ke medial, tidak sampai ke musculus rectus abdominis. Untuk pada kasus yang harus kita mengambil costa, ini biasanya komplikasinya adalah nyeri post-op yang lebih dari biasanya, hingga adanya bulging di flank, apalagi jika memotong costa 11. Keuntungannya dari insisi ini adalah kita akan mengurangi risiko adanya komplikasi pada GI tract. Kemudian, tapi kita memiliki kerugian berupa kemungkinan cedera pada pleura. Untuk dari awal, dari mulai kulit hingga ke sampai terlihatnya costa, biasanya kita menggunakan electrocauter. Kemudian setelah melewati external oblique dan latissimus dorsi, costa akan terekspos dengan menggunakan alat-alat seperti periosteal elevator, Doyen rib stripper. Kita bebaskan periosteum dan otot dari costa, dan jika perlu costa dipotong, bagian yang tajam akan dipotong dengan rib cutter atau heavy scissor dan diseal dengan bone wax agar sisi yang tajam tidak melukai. Jika sudah costa sudah diambil, pleura akan terlihat. Kemudian dengan bantuan anestesi untuk memberikan serial volume dari nafas yang besar agar terlihat pengembangan pleuranya. Kita bisa identifikasi pleuranya.
jika sudah menemukan pleura, kemudian kita membuka retroperitoneum. Boleh dipasang retraktor jika kita sudah identifikasi neurovaskular pada kostanya. Dan kalau perlu, kalau bisa dibebaskan agar tidak terkena. Seringnya sebagai alternatif, insisinya yang paling sering digunakan yang tidak perlu memotong kosta sama sekali adalah di antara kosta 11 dan 12 atau di atas kosta 11 sekaligus. Untuk penutupan dari insisinya, biasanya dua layer dengan continuous suture dengan absorbable benangnya. Kemudian jika ada cedera pleura, kita akan memasang kateter yang dipasang melalui cederanya itu, kemudian dijahit secara kontinus, juga dengan diafragmanya juga ditutup. Kemudian kateter itu disambungkan dengan mangkok berisi air. Kita akan meminta anestesi untuk memberikan udara, sampai udara di kavum pleura itu terkeluar semua, baru kateternya kita lepas. Kalau cedera pleuranya besar, kita bisa memasang chest tube. Dan kalau ada cedera pleura seperti ini, umumnya kita harus melakukan post-op ronsen torak. Tapi jika tidak ada klinis, pneumotorak itu sangat rendah komplikasinya. Kedua, kita akan masuk ke inguinal incision. Di sini ada dua, yang di atas dari ligamen inguinal atau incision untuk limfadenektomi pada kasus kanker penis. Inguinal incision ini sering digunakan jika kita memerlukan akses ke spermatic cord, baik itu untuk cryptorchidism, hernia repair, atau untuk kasus onkologi seperti orchidectomy, baik parsial maupun radikal. Pada orang dewasa, paling sering adalah untuk radikal orchidectomy. Insisinya bisa 5-7 cm, bisa curve linear atau transverse, dimulai 2 cm, dari atas pubis tubercle, kemudian untuk sudutnya sendiri bisa lebih oblik dan lebih extend tergantung dari besarnya massa. Insisi yang sama juga bisa digunakan untuk varicocele electomies, terutama pada untuk prepubertal children atau kemudian eksplorasi cryptorchidism. Untuk kasus yang kecil, insisinya bisa sampai 2-3 cm saja. Kemudian untuk tujuannya dari adalah operasi yang kecil ini atau yang kasusnya benign adalah kita bisa mengakses external inguinal ring. Dimana kalau pada pasien yang kurus kita bisa palpasi. Untuk kasus pasien yang obes atau dengan riwayat inguinal surgery sebelumnya, kita bisa akses subinguinal. Untuk yang di atas inguinal ligamen, kita harus hati-hati karena di situ ada ilioinguinal nerve dan spermatic cord structure. Saat menutupnya juga, kita juga harus memastikan antara internal dan external oblique muscle direaposisi dengan baik, dan inguinal kanalnya juga harus ketat, namun tidak boleh terlalu ketat karena akan merusak atau mengganggu struktur spermatic cord. Untuk limfadenektomi, akses limfadenektomi pada kanker penis di ekstensi dari kasusnya sendiri itu yang akan menentukan di mana kita akan melakukan diseksi. Kemudian ini bisa juga digunakan unilateral untuk kasus yang extended atau bisa modified yang untuk yang kasusnya lebih luas. Namun yang perlu kita perhatikan adalah semakin besar insisi, komplikasinya akan semakin besar, termasuk infeksi luka dan limfokel. Selain insisi inguinal, juga ada insisi lain seperti Gibson, S-shape, T-shape, elliptical. Dasarnya, insisi subinguinal itu harus separalel dengan ligamen inguinal, dan ini paling sering digunakan, terutama di urologi, untuk lymph node dissection dan untuk lymph node dissection pada kasus kanker penis yang metas. Ini gambaran insisinya.
pada kasus yang bilateral, umumnya kita melakukan insisi pada median, seperti pada gambar B yang garis yang A. Insisinya sendiri dimulai secara oblik dari anterior superior iliac spine ke arah pubic tubercle di bawah inguinal ligamen 2 cm secara paralel dengan groin crease. Incisionnya boleh elliptical kalau ada yang terpalpasi di sana nodulnya. Kemudian jika perlu, jika ekstensi dari kasusnya tinggi, kita bahkan perlu myocutaneous flap untuk menutupnya kembali nanti. Kemudian yang ketiga adalah incision untuk operasi-operasi yang spesifik. Yang pertama yang posterior lumbodorsal incision atau namanya dorsal lumbotomy. Secara umum, insisi ini memiliki banyak keuntungan dibandingkan flank incision, di mana dia tidak terlalu banyak melibatkan otot maupun costa. Sedangkan dibandingkan dengan anterior transabdominal, dia juga memiliki penyembuhan yang lebih cepat dan komplikasi intraperitoneal yang lebih minim. Apalagi ditambah dengan pengembangannya sekarang laparoskopi dan robotik, insisi ini akan lebih menguntungkan lagi, di mana eksposurnya lebih luas, post-op nyerinya juga lebih kurang, loss-nya berkurang, penyembuhannya lebih cepat, dan penutupan lukanya juga lebih mudah. Namun yang perlu kita perhatikan, kekurangannya adalah kita akan sulit mengakses dari vascular control dari ginjal, karena kita akses dari belakang. Kemudian, secara tradisional, insisi ini sering digunakan untuk kasus-kasus yang benign, baik untuk dewasa maupun anak-anak, seperti open upper tract urolithiasis, open renal biopsy, atau pre-transplant nephrectomies. Saat ini, pada era modern, seringnya digunakan untuk pediatri dan saat sesaat juga untuk pada dewasa untuk pieloplasti. Insisi ini sendiri dikenal karena muscle sparing-nya, jadi tidak terlalu melibatkan muscle, dan risikonya lebih minim. Untuk kontraindikasinya sendiri, jika ada malrotasi dari kidney, adanya abnormalitis renal function, sever spinotoracic deformities, atau malignansi. Kemudian, dengan insisi ini, kita akan memiliki shorter operative times, jadi lebih cepat. Kemudian success rate-nya juga lebih baik. Kemudian untuk batasnya sendiri lumbodorsal ini adalah bagian superior oleh costa 12, bagian inferior oleh iliac crest. Kemudian bagian medial adalah processus spinosus dari vertebra dan lateralnya adalah garis imajiner antara anterior superior iliac spine hingga costal margin. Untuk positioning-nya pada insisi ini yang paling penting adalah aksis lateral-lateralnya adalah 45 derajat dan ototnya harus rileks agar retraksinya lebih mudah. Untuk approach-nya dari insisi ini adalah 2-3 jari lateral dari spine dengan ukuran 3-5 cm mau dimulai dari angulus costovertebral setinggi costa 11. Insisi ini dibuat tepat di atas musculus quadratus lumborum, terutama di lateral part-nya yaitu musculus sacrospinalis. Dan kemudian berjalan secara oblik ke arah iliac crest atau sacroiliac joint. Otot-otot superficial yang akan ditemui nanti adalah otot sacrospinalis di medial, latissimus dorsi di posterior, dan external oblique di anterior. Insisi tadi diperdalam hingga menemukan lumbodorsal fascia. Jika kita sudah menemukan musculus sacrospinalis, kemudian kita harus membuat insisi berbentuk Y
yang bisa dipanjangkan hingga sampai costovertebral ligament. Jika perlu, kita juga bisa memotong dari costa 12. Kemudian dari posisi prone, posterior lumbar dorsal ini juga bisa untuk mengakses adrenal bilateral. Kemudian berikutnya adalah insisi pada skrotum. Kulit skrotum sendiri dikenal karena elastik dan insisinya mudah untuk ditutup. Jadi untuk kontraindikasinya hanya jika ada malignansi. Kalau ada malignansi, kita aksesnya lewat inguinal. Untuk indikasinya, insisi yang unilateral ini bisa vertikal, bisa transverse, tergantung dari size-nya dan location-nya. Kalau mau bilateral, kita bisa pakai midline vertical incision di median rape. Seringnya indikasi adalah varicocelectomy, hidrocelectomy, spermatocelectomy, vasectomy, scrotal eksplorasi buat untuk torsi testis dan orsidopeksi. Melalui scrotal incision ini kita juga bisa meraih base dari penis untuk kepentingan insersi dari penile prosthesis atau artificial urinary sphincter. Karena pada kulit skrotum sendiri vaskularisasinya sangat baik dan jika ada terjadi dead space, ini bisa risiko untuk swelling hematoma. Untuk alternatifnya kita bisa meninggalkan drain penrose. Penutupannya sendiri satu atau dua layer, melibatkan dari dartos layer dengan benang absorbable. Untuk jahitannya single interrupted atau horizontal matres. Kemudian yang ketiga, penile incision. Secara elektif digunakan untuk koreksi dari peroni, namun sebagai urologis kita harus bisa, terutama untuk kasus-kasus simpel seperti sirkumsisi, atau jika terjadi fraktur penis, atau distal shunt jika ada priapismus. Untuk sirkumsisi sendiri, ada banyak cara, namun yang sering digunakan pada dewasa adalah two incision sleeve technique. Ini kita adalah, pertama kita harus retraksi dari foreskinnya dulu. Kita tandai bagian distalnya secara circumferent, 5-10 mili dari pinggir glans. Jangan terlalu dekat dengan glans. Kemudian di bawahnya, kita marking lagi, circumferential juga, di sulcus coronarius. Hati-hati untuk eksisi pada daerah frenulum karena banyak vaskularisasi. Boleh dipotong mana dulu, yang proximal dulu ataupun distal dulu. Biasanya yang di koronal dulu, koronal sulcus dulu. Kemudian hati-hati untuk hemostasis karena vaskularisasinya sangat baik pada daerah ini. Untuk penutupannya sendiri, kita menggunakan simple interrupsi dengan 3-0 atau 4-0, benang yang absorbable. Boleh pakai running atau continuous suture, tapi kita harus hati-hati karena bisa mengstrangulasi dari jaringan. Sedangkan pada kasus-kasus fraktur penis ataupun cedera, biasanya kita eksplorasi dengan degloving. Prinsipnya sama, kita buat dulu insisi circumferential di subcoronal, kemudian baru membuat insisi longitudinal jika perlu. Kulit dari penis ini kita tarik ke bawah untuk mengekspos corporal bodies-nya, di mana kita bisa eksplor di mana cederanya. Jika kita hanya menggunakan direct longitudinal incision, untuk melakukan ini kita harus mempunyai preidentifikasi dari defeknya dengan imaging. Nah, untuk saat ini, yang longitudinal ini diketahui lebih memiliki keuntungan daripada degloving, terutama di sexual function. Kemudian yang terakhir ada perineal incision. Ini adalah jika kita ingin approach
uretral proximal dan base dari penis. Indikasinya biasanya uretroplasti, perineal uretrostomy, male uretral slings, penile prosthesis inflatable, atau artificial uretral sphincter. Walaupun sudah jarang di era modern ini, tapi ini juga bisa sebagai approach untuk radikal perineal prostatectomy. Untuk prosedur uretral, insisinya 8-10 cm secara vertikal, dimulai dari perineus scrotal junction, berbentuk Y terbalik atau lambda incision, tapi ini diketahui dibandingkan yang vertikal biasa, memiliki komplikasi rate yang lebih tinggi. Untuk penutupannya sendiri, multilayer, kemudian fascia collesnya harus ditutup sendiri dulu sebelum kulit, dengan continuous suture. Kemudian untuk kulitnya sendiri bisa dengan interrupted matrix type. Kemudian radikal perineal prostatectomy ini jika ingin dilakukan harus menggunakan inverted horseshoe incision, di mana ujung atas dari incisinya 2 cm dari anal orifisium. Kemudian untuk landmarknya adalah bagian lateral ada ischial tuberositis. Tapi akses ini seringnya sudah terganti oleh retropubic prostatectomy. Nah, dengan perkembangan single port robotic device zaman sekarang, insisi yang sudah mulai ditinggalkan ini sekarang mulai dinilai lagi untuk kemungkinan radikal perineal prostatectomy, misalnya cystectomy, pelvic lymph node dissection, secara robotik melalui perineal incision. Dan kemungkinannya di masa depan akan terkenal kembali. Terima kasih, dokter. Mohon arahannya.